Assalamualaikum, annyeong. Kali ini kita bakal tes beberapa lip cream yang terkenal transfer proof. Wow. So, let's try it, baby. Wow. Oh my gosh, jadi kali ini aku bakalan cobain seberapa transfer proofnya dari Hanasui. Nah, ini aku coba mau makan pakai nasi goreng. Apakah dia bakal transfer proof atau enggak? Kita coba ya. Ternyata ada bekasnya, tapi coba lihat pakai tisu ya. Coba ya. Mari kita lanjut. Jujur ini first impression aku pakai color features dari Wardah. Dan kalian bisa lihat ya, omuk aku kayak kaget banget gitu. Karena aku pikir dia tuh bakal kayak transfer gitu loh. Ternyata enggak, dia bener-bener transfer proof banget. Wow. Wow. Nih lihat nih. Lihat, bener-bener hampir enggak ada. Bagus banget. Selanjutnya, karena aku gak mau penasaran sendiri, jadi akhirnya aku bandingin Around the World sama yang Color Fit series yang biasa. Dan ternyata mereka 11-12 guys, keren banget. Kagak usah lama-lama, lanjut. Nah, kalau untuk yang Super Stay Matte Ink punya Maybelline ini, aku emang udah sering banget pakai. Dan di sini aku coba untuk ngetap ke tisu. Jadi untuk yang pertama aku tap biasa, untuk yang kedua itu aku tap agak neken gitu ya guys. Jadi emang dia yang di bagian atas tuh agak transfer. But overall dia efek bagus banget. Kalau misal gak di tap yang agak dekat banget, dia masih stay kok. Lanjut yuk. Nah untuk lip creamnya dari Makeover, di sini aku juga first impression banget sih guys. Jadi aku langsung cobain buat makannya si goreng, apakah dia itu bakal transfer atau enggak gitu kan. Dan ternyata emang bagus banget tuh, lihat tuh kan. Dia tuh nggak transfer dan dia itu ringan. Aku sukanya tuh di situ. Dia ringan dan dia gampang di blend juga. Langsung ngeset banget di bibir. Minyak dari si nasi goreng aku udah lebihnya. Aku coba ya. Finally, okay guys, jadi di sini aku lagi pakai punya YOU yang Rich Power Matte Lip Cream. Nah di sini aku bakal bener-bener ngetes apakah ini tuh bener-bener seheboh yang direviewkan oleh orang-orang. Dan untuk Tasya Farasha aja tuh dia berani ngerate ini itu 10 gitu kan. Nah langsung aja kita coba deh. OMG, beneran gak transfer dong guys. Gila, ini tuh kayak, oh my god, gak ngerti lagi deh aku deh. Ini bener-bener nge-transfer, tapi di bagian bibir dalam aku tuh kayak masih ada kayak remang kecil yang transfer ke ke tisu ataupun ke tangan aku. Tapi itu bener-bener kayak butir halus banget, hampir gak kelihatan gitu loh guys. Jadi kayak, ya emang ini tuh gak transfer. Padahal tadi aku tuh makan nasi gorengnya, itu udah yang aku banyakin, udah yang aku abisin sampai akhir kayak gitu kan. Dan ini masih stay banget. Cuman emang kalau mau pakai ini tuh ada sedikit effort ya, karena dia agak lengket gitu loh guys di bibir. Jadi kayak kalau makanya tuh harus bener-bener yang ngeset dulu di bibir, baru dia tuh bener-bener bisa memperlihatkan ke transfer proofannya yang parah banget. Dan dia tuh nggak yang kering gitu jatuhnya, tapi kayak lembab, bener-bener lembab gitu. Cuma di sini aku lebih prefer dia itu dipakai single dan nggak di ombre, karena untuk pakai single aja tuh menurut aku lebih effort ya kayak gitu kan, apalagi untuk di ombre gitu. Kemarin aku udah cobain cuman agak ya gitu deh. Jadi aku lebih prefer dia dipakai single aja. Nah, ini yang ditunggu. Di sini aku urutin ya berdasarkan segi transfer proof dan beberapa plus minusnya. Oke, karena aku lupa bikin closing, jadi aku closing di sini aja ya. Oke, thank you for watching ya guys, and see you on my next video. Bye.